lah. Ini masa kat tanwa piu-pia tanu budin maga mal. Piu-pia tanu budin maga mal sa mga pipia amal ka. Tanu mago ama pia. Ina ni mga pangumulungiran ro. Di siya salay pa siya dito at ang tunang mga salayran na na. Tinggak yang mga pangumulir ini ni bunda gina ni ustadira na siya gana tatak pumulungan ya gana na ko tataan to na na pamumulung. Sampai telapin kakinya basah tuh mas, itu ada apa tisu tuh? Tisu belok. Ini saya tahu kok, Mas Ahmed juga masih punya hati nurani kok. Tuh, padahal gitu dia gak suka lah tingkah kamu, tapi masih ada kasihannya. Kamu saja yang tidak tahu diri. Mbak. Coba kamu ngomong, masih bisa ngomong lagi enggak? Mbak. Wah, kegawat. Gak bisa lagi. Kegawat ya teman-teman, kegawat nih. Jadi kayak mana harus kita apa kan? Ya, terpaksa kayaknya dirukiah juga ini. Ya, kami rukiah kamu ya. Nah, apa udah, katanya udah, kita pun tidak tahu lagi sudah. Ya. Seperti yang penting ini. gini, Mas Ahmed kenapa? Mas Ahmed merasa kenapa? Mas Ahmed merasa kenapa, Mas Ahmed? Ada agak badan lain sih, kepala biar dingin. Mas, gimana kalau Mas doain atau selawatin gitu, bareng-bareng kita, Mas? Ya. Bareng-bareng piye? Boleh netizen boleh ikut ya, kita selawat juga. Oke, coba Mas Ahmed diselawatin aja kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu tisunya bela geser. Tisunya bela digeser bela tisunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, yuwaswisu fii shudurin nas, minal jinni wannas. Coba kita tes ini aja bicara gue. Bagaimana? Alhamdulillah, rabbil alamin. Tolong ya, katanya. Alhamdulillah dia sudah mulai bisa ya, bicara lagi, Mbak. Bicara lagi ya. Alhamdulillah ya, teman-teman. Mbak. Bentar berubah. Tetap agak berubah ya, Belo. Iya. Tapi agak lumayan ya. Iya. Mbak. Bila karena waktu sudah malam ya. Kami saya mau akan doakan kamu. Semoga kamu bisa menjadi manusia normal seperti biasa. Dan kamu harus janji dari mulut dan dari hati. Jika berhasil menjadi manusia normal, harus betul-betul sungkem ibumu, cium kakinya, dan minta maaf dengan sungguh-sungguh. Ya? Oke, Mbah. Jadi, bagaimana nih? Ibunya belum pulang, kita tinggal saja bagaimana? Tinggal aja, Belo. Nanti kita pulang ke sini, titip sama tetangganya. Ya, karena kita pun ada tugas lagi yang lebih penting lagi ya. Kalau pun pasiennya nunggu kan. Iya. Yuk, Bambang kita balik ya, Bambang ya. Kami pulang dulu ya. Kamu bisa ngomong kan? Dari sini ya, kamu.
Di sini amannya kamu ini. Mas, silakan ditutup, Mas. Yuk, Mas Ahmed. Dijen, sampai sini dulu. Karena berhubung waktu sudah malam dan Mbak Ilo pun ada juga tamu pasiennya menunggu tadi yang menghubungi. Saya Ahmed dan Mbak Ilo mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.